I wasn't planning to cry, but just for a moment, terima kasih Bapak dan Ibu Gembala, jemaat sekalian, anak-anak akses, juga ketua pemuda saya, Michael. Saya mengucap syukur saudara, selama saya di sini, I think 16 tahun, since 2008, di mana kehidupan pribadi saya secara rohani, kami boleh bertumbuh di jemaat ini, di mana saya bisa merasakan suatu cinta dan kasih Tuhan di dalam kehidupan saya melalui pengembalaan dari Bapak dan Ibu Gembala. Mereka dengan penuh kasih mereka penuh dengan kasih dan cinta Tuhan. Unconditional love of God yang mereka tunjukkan dalam kehidupan kami sekeluarga selama 16 tahun. Banyak hal-hal yang saya alami, banyak keputusan yang saya harus buat secara pribadi, keluarga, dan semua itu saya konsult sama Om Daniel, semua itu saya tanya sama Om Daniel tentang Grace, apa yang harus saya buat. Walaupun secara pribadi saya berdoa, tapi I fully understand the otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, di mana Bapak Gembala juga sebagai Tuhan punya Tuhan punya yang Tuhan sudah pilih untuk membimbing saya. Jadi I thank God every decision that I make, everything, dalam hal kecil atau besar itu comes from the counsel, from the godly counsel. Jadi saya bukan bikin keputusan because I want to do it. Saya bukan bikin keputusan because everybody else doing it. Tapi saya bikin keputusan, saya counsel dulu sama Bapak Gembala. Dan juga dalam hal mau sekolah Alkitab, saya counsel sama Bapak Gembala. Dan sudah tahu, ini sudah ketiga kali saya coba desire of my heart. Tiga kali saya coba untuk mau ke sekolah Alkitab. Dan this is the last one yang Om Daniel bilang, okay, bisa. Pertama, kedua, saya realize itu semua emosi. Karena saya lihat, oh okay, begini. Dan tapi yang ini saya tahu ini dari Tuhan. Tuhan put the desire in my heart untuk sekolah Alkitab. Bukan berarti saudara apa yang saya dapat di sini tidak cukup. Apa yang saya dapat di sini, it can move mountains, seperti yang Alkitab katakan. Faith sebesar biji sesawi, dan saya percaya firman Tuhan yang dikasih di tempat ini bukan biji sesawi, nah, tapi kemungkinan biji mangga. Karena besar, terlalu besar Tuhan yang kita dapat di sini. Jadi not can only move mountain but can move nation. Dan saya kesana bukan karena saya tidak cukup di sini, karena sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Saya tidak tahu apa yang
from this point on go forward, saya tidak tahu, saya belum tahu apa yang Tuhan sediakan. Tapi yang saya tahu, saya melakukan ini karena saya mau ikut kemauan Tuhan. Dan saya buat ini bukan untuk saya menyenangkan Tuhan, tapi saya buat ini karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya alami sudah, saya tidak mau panjang-panjang, tapi banyak kesaksian. Because of His goodness and His grace and His mercy and His favor for me, dan saya buat karena Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Dan tidak ada force, tidak ada paksaan dari mana-mana, tapi something yang ada fire that burn inside of me that I don't know what is it yet, but there is something that burning inside of me. The only thing that I could remember the verses is about yang Tuhan bilang, Tuhan telah reconcile kita dengan Christ has reconciled us with God. And he has given us the ministry of reconciliation.